Oscar, Fator terima kasih ya. Aku pamit dulu, nanti sapi dan dombanya Tami yang bawakan. Sama-sama Pak Bima. Fator, Tami kok lama sekali, aku sudah pengen pulang. Sabar Eska. Hai, Eska, Fator maaf ya aku telat. Tidak masalah Tami, aku senang menunggumu. Tidak denganku Fator, aku pengen pup-pup sekali. Ya sudah aku ambil ya sapi dan dombanya. Eska, Fator aku pergi dulu ya. Hati-hati Tami. Woi stop, ya kamu. Ada apa Pak Mandan? Tiba-tiba disuruh berhenti. Cepat serahkan sapi dan dombanya. Jangan Pak Mandor ini punya Pak. Ah kelamaan. Aku harus buru-buru pergi dari sini. Ya Tuhan, bagaimana ini aku harus mengejarnya. Pak Bima. Ada apa Mandor? Aku mau jual sapi dan dombaku. Kau perasaanku tidak enak ya? Apa jangan-jangan? Pak Bima stop. Tami mau apa kamu kesini? Ada apa Tami? Pak Bima tadi di jalan sapi dan dombanya diambil Pak Mandor. Benarkan dugaanku ini sapi dan dombaku, Mandor. Aduh ketahuan baiknya aku kabur saja. Awas kamu Mandor, gaji kamu aku potong. Maafin aku ya Pak Bima. Tidak apa-apa Tami karena bukan salahmu. Terima kasih Pak Bima ya sudah aku pamit. Oh iya aku lupa ngasih upah ke Tami. Ya sudah besok lagi saja kalau ketemu. Hari ini aku mau mengantarkan sampah. Ayo kita semangat. Kalau semangat pasti cepat selesai. Adon, adon, aduh adon. Sepertinya sobekerku patah. Bagaimana ini aku harus ke TPS untuk membuang sampah-sampah ini. Tami kamu kenapa? Seperti ada masalah. Iya teraka sobekerku patah. Dan aku harus mengantar sampah ini ke TPS. Tapi aku tidak bisa menolongmu Tami. Aku membawa Ricky yang sedang tidur. Iya teraka tidak apa-apa. Ya sudah Tami aku pergi dulu ya. Ya ampun bagaimana nasibku. Tami kamu kenapa? Ada yang bisa aku bantu? Rex, untung ada kamu. Sobekerku patah Rex, tapi aku harus mengantar sampah-sampah ini. Ya sudah, ayo sini naik. Baik, Rex. Aduh, pinggangku sakit sekali. Ototnya sudah jompo sekali. Ayo, Tami, kita berangkat. Kita sudah sampai TPSD. Aku akan segera menurunkannya. Aduh, pinggangku. Pengen nangis tapi takut diketawain. Rek, aku sudah. Sudah Tami, ayo kita pulang. Doski, lihatlah sapiku putih tidak seperti kerbaumu. Tidak apa-apa, Eska. Kalau kerbau warna putih, berarti sapi dong bukan kerbau. Hahaha. Doski, bisa aja kamu ya. Woi, cepat serahkan sapi dan kerbaunya. Jangan Pak Mandor ini, sapiku. Iya Pak, jangan macam-macam, ya sama kerbauku. Cepat sini serahkan, jangan banyak bicara. Awas kalian, aku harus buru-buru pergi. Doski, bagaimana ini? Tenang, Keska, aku punya ide. Sekarang kamu ikut aku. Baiklah, Doski. Suasananya enak sekali, aku tidur dulu, Ar. Sepertinya sudah aman ya, Ska? Aman, Doski, dia sedang tidur. Siap lempar. Aduh, siapa ini yang lempar petasan? Ya ampun, apes banget, tolong. Ya ampun, perut aku sakit sekali. Kayaknya ini efek datang bulan. Eska, kamu kenapa? Sepertinya gelisah sekali. Ini Fator, perut aku sakit sekali. Kayaknya efek datang bulan. Eska, sebentar lagi Rex datang. Nanti kita minta antar dia pulang saja.
Hai SK Hivator, kalian sedang apa? Rex, perut aku sakit sekali. Bolehkah aku ikut bonceng kamu? Aku juga ikut ya, Rex. Takut SK kenapa-napa. Ya sudah, ayo sini naik. Vator kamu di depan ya. Baiklah, SK. Aduh, Rex mau jatuh. Sekarang giliranku, Vator. Semua sudah siap, ayo kita berangkat. Awas semua, Yihi terbang. Copot-copot, Rex. Duh, senang sekali rasanya melihat sapi dan domba gemuk-gemuk. Aduh, aku kok pengen pup-pup. Sapi domba sebentar ya, aku tinggal dulu. Wah, ada sapi dan domba nih, lumayan dijual. Sudah aman. Aku harus cepat pergi. Astaga, di mana sapi dan dombaku? Semua hilang. Aku harus buru-buru mencarinya. Pak Bima, aku mau jual sapi dan domba. Kok kaya sapi dan dombaku, mandor? Kamu yang mencurinya. Aduh, ketahuan. Jangan lari kamu, mandor. Aduh, remnya belum. Nah, kan apes lagi. Makanya jangan jadi orang jahat. Sini sapi dan domba milikku. Dan kamu mandor, gaji kamu saya potong. Pak Bima, tolong ampun. SK, lihat deh, sepertinya sapi dan domba kita kelaparan. Padahal tadi pagi udah aku kasih makan. Wah, sepertinya bau-bau wangi. SK, apa kamu tidak sadar? Ini kan sudah sore. Aku lupa, Vator, mungkin efek ngantuk habis begadang. Edah si SK kamu ya. Vator, ayo kita cari rumputnya. Vator, ayo, jangan bengong. Eh iya, SK. Aku tadi melamun jadi orang kaya. Adon, aku mau jatuh. Sepertinya di sini banyak rumputnya. Kesempatan mumpung tidak ada mereka. Mau kemana kamu, sapi, domba? Akan aku jual kamu biar aku dapat uang banyak. Aku harus cepat-cepat membawa pergi. SK, sepertinya kita harus cepat pulang. Rumputku sudah banyak. Iya, rumput aku juga sudah banyak sekali. Ayo, SK, kita pulang. SK, ayo, Ed dah malah tidur. SK. Eh iya, Vator. Maaf, efek begadang. Astaga, Vator, kemana sapi dan domba kita? SK, sapi dan domba kita dicuri. Kita turunkan rumputnya dan ayo kita cari. Ayo kita cari. Sepertinya di sini aman. Aku taruh kandang saja, biar tidak lepas. Papa sapi dan domba milik siapa itu? Bukan urusanmu, Robby. Papa pasti mencuri lagi ya? Dosa pasada. Kamu diam, Robby, tak usah berisik. Papa mau mandi dulu. Mumpung papa tidak ada, aku lepasin saja sapi dan dombanya. Ayok sapi, ikut aku. Aku buang di sini saja, dekat kubangan air. Aku taruh sini ya, semoga cepat ketemu pemiliknya. Aku harus buru-buru pergi. Woi, di mana domba dan sapinya? Aku harus buru-buru mencarinya. Vator, apakah itu sapi dan domba kita? Akhirnya kamu ketemu juga, kok bisa sampai sini? Iya, kamu kok bisa sampai sini? Ayo, Vator, kita pulang. Ayo, SK. Ricky, bagaimana ini? Kita kesiangan. Iya.
Iya, Bang Baron, lama sekali. Sisin, apakah kamu sudah ngerjain PR? Sudah dong, Ricky. Aku sampai begadang semalam. Aku belum sel soalnya ketiduran. Kebiasaan kamu, Ricky, bukan tidur tapi malas. Hahaha. Tahu aja kamu sel. Ricky, Sisil, kalian sedang apa? Kita sedang menunggu Bang Baron, Kak. Ya sudah, Kak Tami duluan ya. Kak Tami mau ke warung dulu, mau beli pembalut. Hati-hati, Kak Tami. Sisil, Ricky, kalian sedang apa? Sedang nunggu Bang Baron, Kak, tapi lama sekali. Sini, naik Bang Rex antar. Sisil di depan ya, Bang. Sisil takut kalau di belakang. Tenang, Sil, ada aku yang selalu melindungimu. Adun. Maaf, Sil, kekencengan. Semua sudah siap, ayo kita berangkat. Kita siap meluncur. Hihi, Bang Sisil takut. Tami tahu tidak? Katanya di sana ada kubangan air. Wah, apa ya, faktor pasti bagus sekali. Tapi kalau kita ke sana pasti jauh ya. Bagaimana kalau kita bonceng Rex saja? Kita bisa bersenang-senang sambil menikmati pemandangan bersama. Hai Tami, hai Vator, pasti kalian menungguku. Pede banget, Rex. Tapi emang iya sih. Iya, Rex, kita pengen ke kubangan, tapi mager jalan. Ya sudah, ayo sini naik. Tami, aku di depan ya, biar deket Rex banget, haha. Vator, aku aduin nih ke Doske. Rex, sudah, ayo jalan. Siap, ibu-ibu negara, ayo kita jalan. Ke kubangan air. Iya, Ricky, sama aku juga pengen ke sana. Hai Ricky, hai Sisil, kalian sedang apa? Sedang gabut ini, Bang. Bang Rex, kita pengen ke kubangan air. Kebetulan kita mau ke kubangan air. Ayo sini, naik kita bareng-bareng ke sana. Semua sudah siap, ayo kita jalan. Bang, kita ke cabe-cabean. Mau terbang nih. Aduh, Rex sakit. Sudah sampai nih, tapi kok Edah ternyata airnya kekeringan. Haha, tidak sesuai ekspektasi nih, teman-teman. Ya sudah, Rex, kita mau menikmati di sini dulu. Terima kasih ya, sudah mengantar kami. Sama-sama, ya sudah, aku pamit ya. Esker, Vator, terima kasih ya.